sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Dikawal super ketat, pejuang timnas U23 Indonesia dapat sambutan spesial saat tiba di tanah air. Oknum brengsek bikin malu muka Indonesia. Aksi rasis oknum supporter timnas Indonesia U23 kepada Guinea jadi bahan olok-olok fans Thailand. Sampai ulang-ulang rekaman laga, Shin Tae-yong masih jengkel dengan wasit brengsek laga timnas U23 Indonesia versus Guinea. Sungguh menyentuh kalbu hati paling dalam, komentar singkat, padat, dan jelas Marcelino Ferdinand usai timnas U23 Indonesia gagal ke Olimpiade 2024. Akun Instagram Elkan Bagot dibanjiri komentar netizen usai absen tidak jelas di laga timnas Indonesia U23 versus Guinea. PSSI senggol klub yang tahan pemain saat timnas U23 Indonesia hadapi laga krusial kontra Guinea. Alhamdulillah, kata-kata bijak untuk netizen dan publik fans Indonesia. Gagal ke Olimpiade, Erick Thohir tegaskan timnas Indonesia punya masa depan cerah. Dikawal super ketat, pejuang timnas U23 Indonesia dapat sambutan spesial saat tiba di tanah air. Timnas U23 Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Sabtu pukul 07.20 waktu Indonesia Barat. Terpantau aparat keamanan yang cukup ketat diturunkan untuk mengawal kehadiran skuad timnas U23 Indonesia. Kedatangan timnas U23 Indonesia ini di Bandara Soekarno-Hatta mendapat sambutan spesial. Pelatih Shin Tae-yong dan pemain timnas U23 Indonesia menerima pengalungan bunga dari pengurus PSSI. Perwakilan federasi yang terpantau hadir seperti Sekjen Yunus Nusi, anggota Komite Eksekutif dalam kurung Exco PSSI Arya Sinulinga dan Muhammad. Selesai pengalungan bunga, Shin Tae-yong, Hernando Ari, serta Witan Sulaiman langsung memberikan keterangan kepada awak media yang hadir. Saat menuju ke kendaraan yang ditumpangi skuad Garuda Muda, pribadi berbadan kekar sigap mengawal. Di depan bus yang membawa timnas U23 Indonesia, puluhan supporter menyambut dengan meriah dengan menyanyikan sejumlah chants. Salah satunya yang terdengar, "Ail, ail, Garuda, ayo timnas Indonesia, jadilah sang juara." Bahkan ada juga yang mengibarkan spanduk bertuliskan "U make history" dan "Terima kasih Garudaku." Sebelumnya, timnas U23 Indonesia harus menerima kenyataan pahit gagal melaju ke Olimpiade 2024 Paris gara-gara penalti tidak jelas dari wasit. Oknum brengsek bikin malu muka Indonesia. Aksi rasis oknum supporter timnas Indonesia U23 kepada Guinea jadi bahan olok-olok fans Thailand.
Aksi oknum supporter timnas Indonesia U23 yang bersikap memalukan dengan bertindak rasis kepada sejumlah pemain Guinea menjadi sorotan dunia. Garuda Muda harus mengakhiri mimpi tampil di Olimpiade Paris 2024 lantaran kalah dengan skor 0-1 dari Guinea dalam duel playoff interkontinental. Setelah pertandingan, sejumlah oknum supporter menyerang Instagram Federasi Sepak Bola Guinea beserta akun fanbase Timnas Guinea. Di media sosial Twitter, akun joewurst_gn memviralkan aksi sejumlah supporter tersebut dan menyuarakan penolakan terhadap rasisme. Menghadapi banyaknya komentar hinaan bernada rasis dan emoji monyet dari para fans Indonesia, JGN menonaktifkan kolom komentar di akun Instagram terang akun tersebut. Rasisme terus ada di sepak bola yang mana merupakan olahraga yang menyatukan kita semua, kita tidak akan berhenti melawannya. Tidak untuk rasisme, lanjut akun tersebut. PSSI sendiri telah mengambil tindakan perihal ini dengan mengimbau agar para fans Timnas Indonesia U-Strip 23 tidak melakukan hal yang berbau rasis seperti itu. Timnas Indonesia prihatin atas adanya beragam ucapan komentar rasisme dari sejumlah oknum di media sosial. Segenap komentar negatif tersebut sudah mencoreng nilai luhur dukungan supporter Timnas Sepak Bola Indonesia, tambah akun tersebut. Perilaku terbelakang dari sejumlah supporter Timnas Indonesia itu pun menjadi omongan fans Thailand. Melalui akunnya di Twitter, @thaifooutballs, sang supporter Thailand merasa bahwa para netizen Indonesia ini tidak bisa dikendalikan. Namun akun tersebut juga mengakui bahwa ada banyak orang Indonesia yang punya akal sehat. Sayangnya, itu tidak mencegah para oknum tersebut untuk bertindak buruk. Sampai ulang-ulang rekaman laga, Shin Tae-yong masih jengkel dengan wasit brengsek laga Timnas U23 Indonesia versus Guinea. Seperti ini ungkapan Coach Shin, pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, masih jengkel dengan kepemimpinan wasit, Letaksier Francois. Pada playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea yang berujung kekalahan 1-0 bagi skuad Garuda Muda di Stadion Center National du Football, Paris, Kamis 9/5/2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Shin Tae-yong saat ditemui awak media di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Sabtu dalam kurung 11/5/2024. Menurut Shin Tae-yong, ada beberapa keputusan Letaksier Francois yang merugikan Timnas U23 Indonesia. Di antaranya dua penalti yang berikan kepada Guinea. Karena situasi ini, Shin Tae-yong sempat protes keras di pinggir lapangan. Alhasil, Shin Tae-yong harus diusir imbas diganjar kartu kuning kedua dalam waktu yang berdekatan. Untuk pertandingan terakhir dalam kurung Guinea, memang benar-benar pemain bekerja keras, sangat kerja maksimal, ucap Shin Tae-yong. Tapi dengan adanya keputusan yang tidak adil dari wasit itu, dalam kurung, Letaksier Francois, yang saya tidak bisa menerimanya, sambung pelatih asal Korea Selatan tersebut. Karena terus ragu menyikapi keputusan Letaksier Francois, dirinya lantas mengulang-ulang rekaman laga kontra Guinea. Beberapa kali saya memutar video pertandingan, ujar Shin Tae-yong. Tapi tetap juga ada kesalahan dari wasit. Itu yang sangat disayangkan, tutur pelatih berusia 53 tahun tersebut. Bagi Shin Tae-yong, kecewa karena gagal melaju ke Olimpiade 2024 pastinya masih terasa.
Apa yang dirasakan ini pasti dalam kurung sama juga dengan fans sepak bola Indonesia sama tutupnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Sungguh menyentuh kalbu hati paling dalam komentar singkat, padat, dan jelas Marcelino Ferdinand usai timnas U23 Indonesia gagal ke Olimpiade 2024. Gelandang timnas U23 Indonesia Marcelino Ferdinand memberikan komentar singkat, padat, dan jelas sesuai Garuda Muda gagal lolos ke Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia memang dipastikan gagal lolos ke Olimpiade 2024 seusai kalah 0-1 dari Guinea dalam babak playoff kualifikasi di Clairefontaine and Yvelines, Ile de France, Prancis. Kamis 9/5/2024. Kekalahan tim merah putih membuat cabang sepak bola Indonesia menunda mimpi mereka untuk tampil lagi di Olimpiade setelah absen selama 68 tahun. Tentu saja kegagalan ini sangat disayangkan karena timnas U23 Indonesia tinggal selangkah lagi bisa mewujudkan mimpi. Apalagi dalam laga melawan Guinea, sebenarnya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tampil cukup bagus. Tim asuhan Shin Tae-yong mampu memberikan perlawanan sehingga gol tunggal Guinea hanya tercipta melalui tendangan penalti. Dengan kegagalan ini, tak sedikit pemain yang akhirnya buka suara. Ada yang mengungkapkan rasa kecewanya, tetapi ada juga yang bersemangat untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Beberapa pemain memberikan komentar yang panjang seusai tim merah putih gagal. Hal itu berbeda dengan Marcelino Ferdinand yang justru hanya berkomentar singkat, padat, dan jelas terkait kegagalan tim merah putih. Pemain KMS Kadeinze tersebut mengunggah momen foto bersama timnas U23 Indonesia setelah melawan Guinea di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, dia hanya berkomentar singkat, padat, dan jelas. Terima kasih untuk segalanya, ujar Marcelino Ferdinand. Akun Instagram Elkan Bagot dibanjiri komentar netizen usai absen tidak jelas di laga timnas Indonesia U23 versus Guinea. Akun Instagram back timnas Indonesia Elkan Bagot banjir komentar netizen setelah pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 lawan Guinea. Elkan Bagot batal bergabung dengan timnas Indonesia U23 pada pertandingan yang dimenangkan Guinea dengan skor 0-1 tersebut. Padahal PSSI sudah secara resmi mengirimkan surat pemanggilan kepada Elkan Bagot untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23. Terlebih, lini pertahanan Garuda Muda sedang pincang setelah ditinggalkan Justin Hubner dan Rizky Ridho. Sayangnya, sampai hari pertandingan Elkan Bagot tak kunjung datang sehingga Indonesia bermain dengan komposisi bek tersisa.
Pada laga tersebut, Shin Tae-yong memasang Komang Teguh, Mohamed Ferrari, dan Nathan Chu Aon di jantung pertahanan. Muncul spekulasi bahwa Elkan Baggott memilih untuk berlibur ketimbang bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Apalagi dia baru saja menyelesaikan musim yang panjang bersama Bristol Rovers di Liga 1 Inggris. Dugaan soal kaburnya Elkan Baggott pun membanjiri kolom komentar akun Instagram pribadinya. Mereka mempertanyakan komitmen pemain Ipswich tahun itu untuk merah putih. "Gak bakalan dipakai still lagi nih," tulis akun Instagram @noorirvansyah11__ "kamu di mana saat Indonesia membutuhkanmu," tulis akun Instagram @viandichristian. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. PSSI senggol klub yang tahan pemain saat Timnas U23 Indonesia hadapi laga krusial kontra Guinea. PSSI sangat mengapresiasi klub yang mengizinkan pemainnya membela Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 Qatar hingga laga Playoff Olimpiade 2024 Paris melawan Guinea. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif dalam kurung Exco PSSI, Arya Sinulinga. Diakui Arya Sinulinga, PSSI sempat kesulitan dalam pemanggilan pemain ke Timnas U-Strip 23 Indonesia, baik itu pemain yang berkarir di dalam negeri atau abroad. Adapun pemain yang berstatus abroad seperti Nathan Chu Aon SC Heerenveen, Pratama Arhan Suwon FC, Rafael Struijk ADO Den Haag, Ivar Jenner FC Utrecht, Marcelino Ferdinand KMSK De Inze, dan Justin Hubner Cerezo Osaka. Pak Erick Thohir selalu sampaikan kepada teman-teman LIB yang dulu kita tarik. Dulu Pak Ketum tarik dengan mendadak, menghentikan liga yang tadinya cuma hanya 9 pemain. Tidak mungkin sampai seperti ini, ucap Arya Sinulinga. Tapi ternyata langkah itu dilakukan berhasil dan pemain bisa menampilkan yang terbaik. Arya Sinulinga menuturkan terselip rasa PSSI terhadap sikap Cerezo Osaka. Bahkan Justin dalam kurung Hubner pun kita tarik lagi walaupun terakhir-terakhir tidak dikasih juga, kata Arya. Walaupun kita kecewa juga sama klubnya dalam kurung Justin Hubner, kalau Elkan dalam kurung Baggott, kan kita tahu sendiri, ujarnya. Sebelumnya, surat pemanggilan PSSI untuk Elkan Baggott tidak mendapat respons dari Ipswich Town maupun pemain bersangkutan. Alhamdulillah, kata-kata bijak untuk netizen dan publik fans Indonesia. Gagal ke Olimpiade, Erick Thohir tegaskan Timnas Indonesia punya masa depan cerah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimistis dengan masa depan Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Erick Thohir setelah Timnas U23 Indonesia gagal melaju ke Olimpiade 2024. Meski begitu, Erick Thohir menilai Timnas U-Strip 23 Indonesia layak memperoleh apresiasi.
Semua tak terlepas dari keberhasilan skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Seperti yang diketahui, Timnas U23 Indonesia mampu mengukir sejarah dengan melaju ke babak semifinal. Kita memang belum berhasil menginjak Olimpiade kali ini. Namun perjalanan panjang dan pencapaian yang ditorehkan para pemain, pelatih, dan ofisial Timnas sejak Piala Asia hingga playoff menunjukkan sepak bola kita punya kualitas untuk tampil di Olimpiade. Saya salut dan kita targetkan Olimpiade berikutnya. Terima kasih untuk perjuangan kalian, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir optimistis dengan masa depan sepak bola Indonesia. Salah satu alasannya yakni adalah banyak pemain muda yang berbakat. Beberapa contohnya yaitu Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, hingga Hernando Ari. Erick Thohir lalu menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh. Bahkan PSSI sudah memiliki blueprint hingga tahun 2045. Timnas ini punya generasi emas. Karena bagaimanapun dengan pencapaian Timnas U23 ini, kita punya kebanggaan baru dan terbukti sepak bola makin menyatukan Indonesia, tuturnya.